Hal sederhana namun romantis yang bikin cowok semakin sayang. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel saya, Cinta In. Katanya romantis adalah hal yang wajib ada dalam hubungan percintaan. Berbicara soal keromantisan, cowok selalu menjadi korban atas masalah tersebut. Cowok selalu dituntut untuk romantis dalam sebuah hubungan, biar lancar dan langgeng sampai akhir hayat. Akan tetapi, apakah cuma cewek yang ingin diberikan perlakuan romantis? Cowok juga sebenarnya ingin, tapi mereka merasa lebih baik menyembunyikan keinginannya untuk diperlakukan romantis. Padahal, hal romantis yang cowok inginkan ternyata cukup sederhana untuk dilakukan. Apa sajakah itu? Inilah 9 hal sederhana namun romantis yang bikin cowok semakin sayang. Satu, merapikan pakaiannya. Dalam masalah pakaian, kebanyakan cowok biasanya kurang peduli dengan kerapian. Entah memang bawaan dia seperti itu, atau bisa juga karena buru-buru. Nah, momen tersebut bisa banget kamu gunakan untuk menunjukkan keromantisanmu dengan membantunya merapikan. Misalkan, rambutnya yang berantakan atau pakaiannya yang mulai tidak rapi. 2. Gandeng tangannya di tempat umum. Tak cuma cewek yang berharap digenggam tangannya oleh pasangannya saat berjalan, cowok sesekali juga mengharapkan hal yang sama, bukan yang manja berlebihan di depan umum. Namun cukup menggandeng lengan cowok saat kalian sedang jalan berdua, tetap manis namun tak berlebihan kan? Cowok juga senang kok dengan gestur kecil seperti ini dari cewek. 3. Memasak masakan kesukaannya. Harapan seorang cowok untuk calon istrinya kelak tak pernah muluk-muluk. Keahlian memasak seringkali cowok harapkan ada pada diri calon pendamping mereka nantinya. Nggak perlu jago, yang penting bisa masak makanan favoritnya. Maka mulai sekarang tak ada salahnya kamu mulai belajar memasak. Toh nggak ada ruginya kalau pada akhirnya kamu pandai memasak kan? Itu cukup jadi bukti bahwa kamu memang layak jadi istri. 4. Tuliskan pesan cinta. Tulislah pesan singkat menggunakan tulisan tanganmu sendiri pada selembar kertas. Lalu selipkan kertas tersebut dalam saku celana, kemeja, atau tasnya. Cukup bisikkan, "Aku sayang kamu," maka hatinya akan dibuat melayang karena tindakan ini. Selain itu, si cowok juga akan merasa sangat dihargai oleh pasangannya. 5. Beri dia kejutan. Memberinya sebuah kejutan kecil pasti akan membuatnya senang. Kejutan memang umumnya terjadi pada hari spesial. Namun, cobalah kamu lakukan pada momen-momen istimewa lainnya. Kamu nggak perlu menyiapkan kejutan yang sulit atau mewah. Kejutan kecil dan sederhana sudah cukup membuat cowok terkesan. Apalagi kalau hal tersebut kamu lakukan di tengah kesibukannya. 6. Nyanyikan sebuah lagu. Setiap cowok pasti punya lagu favoritnya, maka nyanyikanlah lagu tersebut untuk dia pada sebuah malam. Nyanyikan sepatah atau dua patah bait lagu, rekam pakai gadgetmu, dan kirim padanya. Dijamin dia akan senang, minimal bisa membuatnya senyum-senyum sendiri mendengarnya. 7. Menemani dia melakukan hobi. Baginya, kamu mungkin bukan pecinta sepak bola, namun saat kamu tiba-tiba bersedia menemaninya melakukan hobinya, cowok pasti bakal senang bukan kepalang. Bisa jadi semangatnya jadi lebih berlipat ganda. Dan ketika berhasil mencetak gol, dia akan menunjukkan rasa sayang terhadapmu saat berselebrasi. Bisa jadi dia sangat menikmati waktunya tersebut saat ditemani kamu. 8. Merawatnya ketika sedang sakit. Cowokmu mungkin tak selalu ingin membuatmu repot dan berusaha keras untuk terlihat baik-baik saja. Namun, ketika kamu memaksakan diri untuk berusaha ada di sisinya saat sakit, cowok pasti akan sangat merasa senang. Kehadiranmu juga bisa jadi obat paling manjur untuk dirinya. 9. Bisikkan kata cinta. Saling mengucapkan "aku sayang kamu" adalah hal yang lumrah bagi sepasang insan dalam sebuah hubungan percintaan. Namun banyak orang percaya kalau tingkatan "aku cinta kamu" lebih tinggi dari "aku sayang kamu". Kamu juga perlu mencoba mengucapkan kalimat tersebut pada momen yang tidak biasa. Contohnya, di antara obrolan atau ketika keadaan saling hening, kamu berbisik tepat di telinganya dan berkata, "aku cinta kamu."
Oke sobat, itulah tadi 9 hal sederhana namun romantis yang bikin cowok semakin sayang. Cinta yang ada di antara dirimu dan pasangan itu perlu dipupuk dari hari ke hari. Meski kalian sedang cinta-cintanya, tapi kamu dan dia harus tetap berupaya untuk menjaga jalinan kalian. Pasalnya, hubungan cinta harus dirawat supaya bisa awet sampai nanti. Poin mana aja nih yang udah pernah kamu lakukan ke pasangan kamu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.